yang Allah cipta ini dia ada hikmah yang terbaik untuk kita, walaupun kadang-kadang dia apa, bercanggah dengan kita. Kita dah yakin dah Allah akan beri kita berdasarkan keberuan. Bukan mudah pun. Nak banyak tak, kita nak yang perlu sahaja. Allah akan beri yang perlu sahaja untuk kita. Dia tak akan pergi lagi. Kalau kaya-kaya usaha dah dia perlu macam itu, Allah bagi. Coba dah. Allah bagi itu dia ada keperluan dia. Sebab dia tidak memanfaatkan dia ada keperluan itu. Keperluan dia bukan saja untuk dia. Kata dia kaya lah kan. Keperluan dia maknanya dia perlu untuk. Dia perlu itu namanya. Perlu untuk mengakhirkan harta-harta yang Allah beri kepada dia. Kepada mereka-mereka yang memerlukan perkara itu. Dengan sebab dialah Allah jadikan perantaraan untuk disampaikan kepada orang yang memerlukan. Jadi jangan berasalah yang kain-kain ini. Sebab Allah gunakan dia untuk disampaikan keperluan itu kepada orang yang memerlukan. Ya, itu dari sumpah itu. Jadi dari sumpahnya yang kelima tak boleh. Nak kena yang kelima? Boleh. Nak buat macam mana? Kena cerai. Ya, kena cakap satu. Sama ada hidup atau mati. Itu saja kaedahnya. Ya, kena tolak satu. Okey. Yang kelima. Tak ambil lagi ayat. Haram untuk isteri kan perempuan. Kalau dah haram isteri perempuan, maknanya kena isteri dia pun. Lelaki lah. Sebab apa berdosa tu? Nak marah? Jadi ayat ni tak habis. Sebab tu pelajaran untuk kita dah belajar ke apa? Kena habis. Kalau guru yang belajar tu mati sebelum habis, kita kena cari guru lain untuk menghabiskan apa yang kita belajar. Kalau tidak, macam tu lah. Inilah kita. Saya tak ambil lagi Ustaz, Ustaz pun dah mati. Yang susah nak jawab, sebab apa? Ustaz pun dah mati, bab ni lah pula. Sudah. Itu tak ada cerita. Sebab tu kena belajar. Kena, kena cari untuk guru yang boleh mengajar kita tentang ilmu. Baik. Haram seorang memperisterikan perempuan walhal perempuan itu telah dilaknatnya untuk tidak diperisterikan selama-lamanya. Ini sulatan. Waalaikumsalam. Ini sulatan. Kita tak nak seseorang kan. Jadi ada dalam hadis maksudnya perempuan itu tak boleh untuk kita kan kahwin. Padahal boleh, tak masalah. Tidak boleh dia sebab kerana kita terhadap melak. Lanjutan ayat tadi, iaitu ayat yang kita bahas ni, ayat yang kita baca ni, apa dia? Antabtagu bi amwalikum muhsinin ghaira musafihin. Asalkan kamu mencari dia dengan membayarkan hartamu yang di mas kahwin. Kerana tujuan untuk mengambilinya bukan untuk berbuat jahat. Jadi ayat ini cerita tentang mas kahwin lah. Mas kahwin ini banyak yang disentuh di dalam Al-Quran. Cuma dalam ayat ini disentuh juga tentang perkara tersebut. Tentang apa? Tentang mas kahwin ini. Disebut asalkan kamu mencarinya. Mencarinya maknanya dia perempuan ni yang cari siapa? Perempuan ni yang carinya siapa? Lelaki. Ya, begitulah fitrah dia. Sebab itu mas kahwin ini perlu diberikan oleh lelaki kepada perempuan. Jangan pula nanti perempuan yang apa? Sebab bukan dia yang cari. Saya ni cari Ustaz. Bukan lagi saya. Ada tak yang cari tu?
Ada tak?